Di belakang, setiap bintang K-pop adalah tim yang terdiri dari anggota staf yang berdedikasi dan mengawasi keselamatan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari kelompok mereka. Kami pikir bahwa karyawan berdedikasi ini layak mendapatkan penghargaan seperti halnya idola mereka. Yang pertama, Nuna Staff 17, pemenang penghargaan I Do It For The Fans. Carat telah memberi cap persetujuan mereka dengan Nuna Staff berwajah poker ini untuk merawat Seventeen dan penggemar mereka. Dia mendapatkan poin layanan penggemar utama karena membantu Wonwoo memegang mawar dengan cara yang benar. Yang kedua, stylist BTS, pemenang penghargaan Aku Tidak Menekan Maknae. Jungkook benar-benar tahu bagaimana cara menekan Cardi Nuna. Selama episode American Hustle Live, Jungkook membuat kesalahan dengan melayang di sebuah kolam sambil mengenakan pakaiannya untuk video musik BTS Boy in Love. Stylist ini menyuruhnya keluar dari air, mengingatkannya bahwa dia tidak punya pakaian yang lain untuk diganti jika dia basah. Pujian pergi ke Nuna ini untuk mencegah bencana di lemari pakaian. Yang ketiga, penata gaya Loveless, pemenang penghargaan penyelamat pakaian. Di atas panggung, beberapa idola wanita terlihat tidak nyaman dengan pakaian panggung mereka yang dapat terlihat menarik rok pendek untuk mencegah kecelakaan. Loveless, di sisi lain, selalu tampak percaya diri dengan pakaian mereka karena stylist mereka yang luar biasa tahu bagaimana membuat mereka bergaya dan nyaman. Rok mereka memiliki panjang yang sesuai dengan mereka yang diasuransikan terhadap kemungkinan slip dengan celana pendek untuk gym. Yang keempat, manajer Stray Kids, pemenang penghargaan manajer untuk penyelamatan. Penggemar Stray Kids menangkap tindakan cinta kasih antara Lino dan manajernya di luar gedung Musik Bank setelah latihan untuk episode acara 29 Juni. Lino melukai kaki atau pergelangan kakinya selama latihan ini dan mengalami kesulitan berjalan sendiri, sehingga manajernya melangkah dan membawanya sepanjang jalan dari latihan ke kendaraan kelompok. Yang kelima, manajer Girls' Generation, pemenang Patient AF. Hyeyeon adalah salah satu anggota Girls' Generation yang paling frontal, dan manajer ini adalah salah satu dari banyak anggota staff yang harus berurusan dengan kejenakaannya. Taeyeon juga tidak lebih baik. Manajer ini begitu terbiasa dengan keanehannya sehingga dia tidak berani melihat ketika dia melakukan ini. Manajer Girls' Generation telah memenangkan penghargaan khusus ini sejak 2007. Yang keenam, manajer Blackpink, pemenang penghargaan Apakah Anda Melihat Saya? Manajer Blackpink ini dulunya adalah seorang bowler. Dia berencana untuk menunjukkan kepada Blackpink cara yang tepat untuk melempar bola, tetapi benar-benar gagal. Dia harus berurusan dengan rasa malunya dan tawa tanpa henti dari para anggota. Manajer Blackpink juga harus menerima godaan terus-menerus dari para gadis. Kamera juga. Yang ketujuh, manajer NCT, pemenang penghargaan Aku Cukup Panas Untuk Menjadi Anggota. Setelah melihat foto-foto ini, perlu kita katakan lebih banyak? Yang kedelapan, pengawal Ayu, pemenang penghargaan BFF Bodyguard. Ayu dan pengawalnya yang raksasa, Tuan Park, memiliki salah satu hubungan idola staff paling lucu yang pernah ada. Mr. Park telah menjaga Ayu dengan aman sejak 2011 dan tidak pernah jauh dari sisinya. Dia telah dikenal melampaui panggilan tugas dengan tindakan kebaikan kecil, dan bahkan penggemar Ayu mencintainya.
Yang ke-9, pengawal winner. Pemenang, kami tidak ingin membual, tapi kami jenius. Bodyguard pemenang Anda hidup di tahun 3017. Mr. Park bukan satu-satunya pemenang penghargaan pengawal dalam daftar ini. Dalam upaya untuk memerangi kerumunan penggemar, pengawal winner menggunakan metode inovatif ini untuk memberikan ruang pada bintang sebanyak mungkin. Yang ke-10, mantan manajer Twice, pemenang I Love Once. Mantan manajer Twice, Kim Nayeon, mencintai gadis-gadis itu, tetapi dia juga sangat peduli dengan Once. Dia pernah mendapatkan perhatian di acara fansign Twice ketika dia membantu fans yang duduk di kursi roda ini bertemu dengan anggota secara dekat dan pribadi. Selain itu, beberapa idol ini juga sangat liar. 6 idola ini melakukan hal-hal terlucu untuk mendapatkan fans untuk melihat mereka selama fansign. 6 idola ini tidak pemalu dan menunjukkan betapa mereka ingin bertemu dengan penggemar mereka di fansign mereka. Yang pertama, Jun Ace. Jun bosan menunggu fans dan menggulung mereka secara harfiah. Sang idola dengan imut berpura-pura menangkap ikan untuk dibawa ke penggemar ke depannya untuk gilirannya. Yang kedua, Naeun April. Naeun dari April sudah bosan menunggu dan tidak takut untuk menunjukkannya. Tetap saja, dengan topi kelinci yang lucu dan mengepakkan telinganya, bagaimana bisa ada yang menemukannya menakutkan? Yang ketiga, Sunghae Oh My Girl. Sunghae selalu dikenal sebagai anggota Oh My Girl yang keras dan bangga. Dan dia tidak takut untuk menunjukkannya. Sambil menunggu gilirannya di fansign, dia dengan berani berteriak, "Kemarilah!" Yang keempat, Minhyuk B2B. Sambil menunggu, Minhyuk memutuskan untuk menunjukkan kepada para penggemarnya cinta melalui Aegyo. Tetap saja, dia tidak bisa tetap sabar, dan memutuskan untuk membawa masalah ke tangannya sendiri secara harfiah. Dia mengambil tangan penggemar berikut dan membawanya kepadanya. V-BTS. V-BTS sangat menggemaskan dan ini membuktikannya. Sementara fans masih berbicara dengan J-Hope, dia memutuskan untuk menghitung mundur dari 5 sampai menunggu fans itu selesai. Yang ke-6, Jimin BTS. Anggota BTS lain dari daftar, Jimin juga pasti sangat ingin bertemu dengan fansnya. Dia memutuskan untuk bertindak imut untuknya, menarik lengan bajunya, dan membungkuk di atas meja untuk menunjukkan betapa dia ingin berbicara dengannya. Jika kalian menjadi fans-fans ini, bagaimana perasaan kalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.